Okay. Jadi ceritanya hari ini gue mau siap-siap sebelum pergi ke Anyer jam 4 pagi besok. Dan gue bakal siapin bawa kamera, ini kamera, bawa tripod, baju, celana, dan ya masih ada lagi. Jadi ceritanya mama gue lagi masak. Masak apa, Mak? Rendang sama semur buat dibawa besok jam 4 pagi. Enggak lagi ngomong di kamera. Buat video. Apa itu maksudnya? Enggak tahu deh. Ya udah. Nah, jadi sama gue mau masak dan saudara gue sedang mandi dan gue ini disuruh nanya bapak gue ikut atau enggak. Tapi bilangnya bapak gue sih jam 4 jam 5 sore baru nyusul. Soalnya Anyer kan juga deket, jadi ya why not gitu. Dan sekarang gue mau siapin barang. Oke. Okay. Ini udah jam berapa ya? Jam 4.29. Gue udah bangun 9 menit yang lalu dan belum pada bangun. Ama gue udah bangun di bawah, udah masak. Gak masak sih, maksudnya panasin sayuran. Dan mereka berdua belum bangun. Tapi kamar gue masih dingin, jadi gue mau matiin AC dulu. Dan ya, sampai kita masih mandi. Oke, sekarang gue udah mandi dan sekarang jam berapa ya? Jam 5.11 kan, udah gue bilang gak mungkin jam 4 pergi, pasti ngaret. Dan ya bener aja jam 5.11 sekarang. Dan sekarang gue mau nungguin yang lain selesai. Ini kenapa gak dimatiin? Nungguin yang lain selesai mandi. Tapi gue nonton, jadi ya gak usah gue rekam lah, daripada ngabisin durasi video. So ya, ya udah ada yang datang kayak saudara gue itu. Jadi saudara gue itu yang bawa mobil. Dia udah ada parkiran mungkin tuh ambil mobilnya, gak tau juga. Jadi ya yaudahlah, tungguin aja deh. Oke, okay, jadi ceritanya kita lagi di rest area berhenti buat mau minum. Mau sarapan kecil mie gak? Nanti aja. Hah? Nanti aja. Sini sana. Bentar lagi lah. Hah? Bentar lagi. Ntar. Mau keluarin. Ada kue tiaw, ada mie deh. Yaudah, kue tiaw aja deh. Jadi makanannya di situ. Pertama bawa, oh kita mau bawa. Ini makanannya. Ini bukan. Yang mana? Satu lagi di belakang kayaknya. Ini apa isinya, Mak? Itu nasi. Taruh aja. Ya, jadi ceritanya kita baru nyampe di rest area. Rest area mana sih? Cikupa ya kayaknya. Mau isi bensin, cuman sayang bensinnya habis. Jadi kita nanti di sini untuk beli aqua. Soalnya karena awas jatuh. Soalnya aqua habis dan tadi gua enggak sempat nge-record soalnya buru-buru tadi pagi juga. Jadi ya dimaafkan lah ya. Sarapan lah. Thank you. Oke, okay, jadi teh gue udah selesai makan dan sekarang dikasih susu sama si Winston dan udah makan kue tiaw, lumayan enak dan ya ini mana kue tiaw nggak kelihatan bos, aduh ya kue tiaw, ya itu kue tiaw ya. Begini warnanya merah. Minum susu tadi gue minum larutan, mungkin gue bakal sakit perut karena minum larutan. Buat gue atasnya aja. Dan ya. Oke, jadi ceritanya kita udah nyampe di hotelnya. Nama hotelnya Pesona Krakatau. Dan sekarang kita harus masuk ke dalam karena enggak, sebenarnya kita belum turunin barang sih. Mau lihat dulu di dalam ada apa. Acotika. Jadi Ya elah. Oke, kita masuk. Oke, jadi cerita kita ketemu kolam berenang. Ini kolam berenangnya, tapi nggak mungkin di sini. Ini kan cottage, buat cottage ya. Ini cottage ya, makanya. Masa ya di sini semua? Ini kolam berenang utama. Tapi ada ayunan. Ini kolam berenangnya. Di pinggir jalan, ini buat cottage. Biar, Mai. Jangan. Di situ ada taman. Oke, jadi ceritanya kita lagi harus nunggu sampai jam 10. Sekarang baru jam 9, kurang 15. Karena kamarnya mau diberesin ya, makanya baru kita bisa masuk jam 10. Dan tadi gue udah liat kolam berenangnya masih ya tengah-tengah cottage gitu doang sih. Gimana cara orang berenangnya, liatin orang-orang cottage gitu. Kan gak lucu juga.
Oke, jadi ceritanya kamarnya udah kebuka, sekarang udah jam 10 kita kurang sih. Kita mau review kamarnya. Kita mau masuk ke kamar, sabar, bersihin dulu sendalnya. Dan sekarang kita mau lihat kamarnya kayak gimana, di lantai 2 ya? Kita kamar berapa, Mas? Kamar 2. Padam, padam. Pencet aja. Aduh, kamar berapa? Nomor 200 berapa? 22 ya? 25. Untuk ya gitu mau naik tangga. Mau naik tangga. Mau naik tangga. Kita sini. Iya, iya. Wow. Jadi kita udah nyampe di kamar ini. Ini pintunya. Dan ini lemari. Gak ada isi. Ada tangkas. Ini gak usah net. Ini. Wow. Ini lampu di mana ya? Coba lihat. Oke, nyalain. Kok belum salah. Lampunya gak ada. Oke. Sini ada WC. Ada nyala semua. Di sini kaca lebar. Ini WC ya. Ini showernya. Kira ada bentak, cok. Susah sih, double. Oke, jadi ini masuk kita ke kamar utamanya. Yang di mana ini double bed kan sebilangnya, Pak? Iya, double bed. Tapi ini double bed. Ya seperti kamar pada umumnya, AC-nya di atas. Lorong masuk ini ada TV. Mejanya cukup luas tapi sebenarnya sayangnya cuma satu. Oke lah, apa-apa lah. Ayo. Oke, jadi ini bagian terdebesnya. Kalau menurut gua. Balkon, men. Cinta balkon, cuy. View-nya langsung menghadap ke laut. Yang di mana, Pak? Malam kita bisa di sini, nih. Gak sabar, cuy, kok malam. Kita malam bisa dari sini. Bukan gua. Ya, ya. Bukan lu. Langsung aja kita bikin, oke, 3, 2, 1, oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Mungkin segitu aja review kamarnya. Kamar lumayan bagus dan nanti ngeliatin di bawah. Jadi kita mau angkat barang dulu, mau beres-beres. Ya kita kayak mau mandi atau mau berenang atau main ke laut ya bro. Dan ini segitu aja. Ya mungkin kita ya, nanti kita lanjut lagi. Oke. Gila, gua udah lewat dong. Ya, jadi cerita kita udah di kamar, udah ganti celana. Kayak gue mau mana itu ya, mau ke pantai ya. Ke pantai kayak gue gak bawa kamera. Dan gue udah ambil barang. Tuh, gue si Winston yang ambil barang. Nanti ke bawah, capek gue. Apa? Nanti bentar lagi. Iya, ambil barang. Oke guys, sekarang gue sama my... Gak kelihatan sudah ini. My apa namanya, my apa ya? Bahasa Inggrisnya itu deh, my keponakan bro. My zone. Sekarang ada di... Pesona Krikitiu. Pesona Krikitiu. Oke, jadi kita lagi di kamar dan pemilik YouTube ini lagi berak. Kok ngomong kok? Jangan ngomong berak kenapa? Oh iya, no, lagi ya setoran lah. Oke, jadi kita bentar lagi mau ke pantai tapi sama gue lagi nunggu piring sama sendok, jadi ya udah kita tunggu dulu. Selagi menunggu, gue mau menjelaskan sponsor dari video ini. Intronya gini. Nah itu dia intronya. Sponsornya mana? Bukan itu, Pak. Bukan bokeh. Premium sekarang gratis, kalian tinggal sign in-nya gue taruh di deskripsi. Dicek langsung, oke. Let's go to the video. Oke. Jadi gue ceritanya abis mandi, abis berenang dari pantai. Dan sekarang gue udah pakai piyama, jangan kampret kan. Gue gak bawa baju lagi. Sekarang baru jam 11.45, mungkin udah jam 12-an. Dan ini mau makan, jadi ya ikut aja deh kita makan ya. Oke, jadi ceritanya gue abis bangun tidur. Berapa jam gue tidur gak tahu. Dan sekarang udah jam berapa? Setengah lima. I was wrong
the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes.